teman-teman. Aduh, akhirnya udah nyampe nih. Dan sekarang saya lagi ada di Kota Sukabumi. Kita arah ke Jalan Kadu Dampit, mau ke arah Situ Gunung ya teman-teman. Baik, ikutin. Ya teman-teman, sekarang saya lagi berada di dalam hutan nih teman-teman. Di atas saya ada kera atau lutung tuh. Lihat. Lanjut. Ah, sini. Nah, teman-teman. Ini adalah buah salak. Buah salak adalah buah asli Indonesia nih, teman-teman. Dapat dijumpai di wilayah Sumatera atau Jawa atau Indonesia bagian timur. Dan ini adalah salah satu buahnya. Nih, teman-teman, coba bisa diperdekat kamera. Kita coba ambil satu. Nah. Oh, lihat teman-teman. Oke, sini. Lihat. Pohon salak dilapisi duri-duri nih teman-teman. Dan barusan juga saya kena durinya. Bahkan masuk ke dalam kulit, lihat bisa diperdekat atau di zoom. Nah. Ini adalah salah satu duri pohon tersebut nih teman-teman. Oke. Okay. Nah. Tuh. Dan ini juga saya kena. Oke. Okay. Wow. Oke, okay. Nah, teman-teman. Salak termasuk buah yang tergolong dari famili Araceae nih, teman-teman, dan genus Salca ya. Nama Latin dari buah salak adalah Salca zalca nih, teman-teman. Daging buah salak berwarna putih seperti ini nih. Wow. Dan ini dilapisi duri-duri. Dan ini adalah salah satu masih muda nih teman-teman. Salaknya. Oke. Oke, ikutin. Kita langsung ke atas deh. Oke, teman-teman, kita turun lagi nih. Nah teman-teman, ini adalah sungai nih. Dan sungainya udah surut teman-teman, lihat. Dikarenakan gak hujan-hujan udah berapa bulan. Kita langsung terus suri. Ikutin. Nah teman-teman, capek banget nih. Kayaknya ini bisa diminum nih teman-teman. Dan airnya juga bening sekali. Oke. Baik, kita lanjut.
Oke. Oke. Nah, kayaknya masih baru nih teman-teman. Kayak biawak ya, kotoran biawak. Oke. Bisa di zoom, bisa di zoom. Lihat. Kelihatan nggak? Oke, sini, kamera, kamera, sini. Lewat situ, coba bisa dilihat dulu. Oper kayaknya. Kayaknya oper. Lihat teman-teman, lihat. Sangat beruntung sekali, saya menemukan piton reticulatus tuh. Lagi berendam di bawah air, lihat, kelihatan nggak? Zoom. Kelihatan? Hah? Udah? Yeah. Nah, itu sanca batik nih teman-teman. Baik, kita coba tangkap nih. Wow, sangat beruntung sekali. Oke. Wow, sangat cantik sekali, coba lihat. Ini sih, kamera. Coba lihat, bisa di zoom. Kelihatan nggak tuh? Iya. Yeah. Kelihatan? Baik, kita coba tangkap, oke? Okay? Oh. Teman-teman, piton reticulatus atau bisa disebut juga sanca kembang atau sanca batik, lihat. Lihat teman-teman. Nah teman-teman, makanan ular tersebut itu seperti kera yang tadi saya temui, itu adalah salah satu makanan favoritnya. Kalau nggak kera, babi hutan anaknya teman-teman, atau ayam hutan ya. Lihat, ular ini tidak berbisa teman-teman, namun ular ini memiliki gigi aglipa atau gigi besar kepalanya. Kita ambil kepalanya. Lihat. Wow. Lihat teman-teman, saya menempatkannya. Piton reticulatus atau bisa disebut juga sanca kembang atau sanca batik nih teman-teman. Oke. Okay. Wow. Tenaganya sangat luar biasa nih teman-teman. Nah. Oke, okay, maaf. Dan kayaknya ular ini mau shedding, berendam. Biasanya kalau mau shedding, kalau ganti kulit maksudnya, suka berendam dulu di air. Nah, kemungkinan cuacanya lagi panas. Soalnya ular hidup di daerah lembab nih teman-teman. Oke, dia melilit saya, lihat. Wow, sangat cantik sekali. Oke. Oke, teman-teman. Kita biarkan saja, oke? Oke. Kita rilis lagi di sini. Baik, 1, 2, 3. Oke. Wow, lihat. Wow, mantap. Baik, teman-teman. Yuk, lanjut lagi.